Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Azra Mesa Hamidah, dalam acara Breaking News MKSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MKSN 5 Tabalong dalam rangka syiar madrasah. MKSN 5 Tabalong melakukan pendampingan pengisian rapot melalui aplikasi rapot digital madrasah. Berikut liputannya. Bertempat di ruang kelas madrasah pada hari Kamis, 16 Desember 2021, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong melakukan pendampingan selama sehari kepada para guru untuk melakukan pengisian rapot digital melalui aplikasi rapot digital madrasah. Pendampingan dilakukan untuk memastikan ketertiban dan kelancaran pengisian rapot digital madrasah sehingga rapot dibagikan tepat waktu. Kegiatan pengisian rapot digital dibimbing oleh satu orang proktor sekaligus teknisi rapot digital madrasah. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, Siti Khairiyah MPD. Dalam sambutannya, Siti Khairiyah meminta kepada semua guru untuk mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Siti Khairiyah berharap dengan agenda kegiatan di akhir tahun yang sangat padat, para guru bisa mengelola waktu kegiatan sehingga rapot bisa diselesaikan dan dibagikan tepat waktu. Ini kita ikuti kegiatannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari. Kalau bisa sebelum tanggal 23, kita usahakan Pak Badulah. Karena berbarengan dengan persiapan PKKM, artinya perlu waktu lagi. Jadi kita perkirakan antara kalau Senin, Selasa itu mungkin plan ya, ngeplan rapotnya, ya antara Rabu atau Kamis. Jadi nanti melihat itu masih ada waktu 2 hari lah untuk kita menyelesaikan dokumen. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan untuk selanjutnya kita rencanakan antara Rabu kita bagi rapot, kalau misalkan tidak memungkinkan untuk besok dilaksanakan, dan selanjutnya masih ada 2 hari untuk persiapan. Rapot digital madrasah versi terbaru tahun 2021 dibuat sangat kompatibel dan fleksibel dengan perangkat yang digunakan oleh masing-masing guru dalam mengelola nilai peserta didik. Selain menggunakan perangkat komputer, rapot digital madrasah juga bisa diakses melalui smartphone. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Azra Mesa Hamidah beserta tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.